Selamat siang teman-teman, berjumpa kembali di channel ini. Nah, kali ini kita akan mengklaim airdrop untuk game juga ya yang bernama Ala sini teman-teman. Nah, di sini nama gininya situsnya Apex Legend Art teman-teman. Nah, sini kita baca terlebih dahulu. Jelajahi metaverse game baru dengan Apex Legend Art. Apex Legend Art adalah infrastruktur cloud blockchain yang paling canggih dan aman dengan jaringan komputasi awan terpisah yang dapat diskalakan tanpa batas, memimpin pembangunan masa depan yang terdesentralisasi pada rantai pintar Binance. Nah, di sini nanti teman-teman bisa beli tokennya dan claim airdropnya. Nah, seperti ini teman untuk gamenya. Nah, sini teman ya, luar biasa sekali. Apa yang dapat dilakukan oleh aplikasi sini Apex Legend? Interoperabilitas, identitas rantai yang inovatif, struktur rantai sisi utama, multi-level yang elegan, skalabilitas tak terbatas, memimpin di era blockchain 3.0 dengan teknologi lintas rantai yang unik. Oke, nanti teman bisa baca-baca. Nah, di sini untuk presale-nya dan airdrop-nya ini berakhir 99 hari lagi, non ya. Itu nanti saat listing itu 1 ala sama dengan 3 USD, teman-teman. Oke, nanti kita akan bisa mengklaimnya di sini, teman-teman ya. Oke, kita klik-klik terlebih dahulu. Nanti akan di listing di Pancake Swap di sini keterangannya tanggal 1 Mei 2022, teman-teman ya. Oke, untuk minimal belinya adalah 0,01 BNB untuk presale-nya dapat 250 ala, teman-teman. Oke, di sini klaim airdrop-nya nanti teman-teman akan mendapatkan 10 ala ya untuk 100.000 orang pertama. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Dapatkan referensi rujukan untuk mendapatkan 45% BNB dan 100% ala ya. Begitu teman-teman kalian mengklaim, dua teman kalian mengklaim, teman akan mendapatkan 200%-nya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, nanti ada tautan rujukan, nanti saya tutorialkan caranya teman. Oke, di sini performa tinggi. Oke, nama tokennya, simbolnya, simbol token sini Apex Leg, desimal token ala, pasukan token 18 juta, 10 juta, pasukan token nya adalah 10 juta. Oke, di sini smart kontraknya. Di sini kecil sekali supply-nya teman ya, 10 juta saja. Karena di sini adalah token game, jadi biasanya di sini mahal ya, biasanya seperti itu. Oke, sini ada telegramnya, sudah saya cek tadi. Telegramnya masuk ke sini ya, good sub drop. Ini 2,4 ribu pelanggan. Nah, di sini ada ininya teman-teman ya, ada menunya Apex Legend Art, masuk di sini. Oke, di sini basic scan-nya kita klik dulu basic scan. Nah, di sini total supply-nya 10 juta alarm ya, 10 juta ala, baru 394 address atau order. Oke. Sekarang nanti teman-teman bisa lihat untuk selengkapnya di webnya teman-teman ya. Oke, kita klik dulu bagian sini. Oke, langsung saja kita klaim teman-teman ya, tanpa basa-basi. Nanti teman-teman yang ingin membaca lebih jelasnya langsung saja untuk klik webnya. Oke. Kita seperti biasa kita copy saja teman-teman ya. Oke, dan masukkan ke Trust Wallet untuk claim. Oke, kita masuk Trust Wallet dan sekarang kita tempelkan di DApp seperti biasa teman-teman ya. Oke, di sini kita centang. Kita masuk ke webnya dan jangan lupa untuk ubah jaringan Ethereum di atas ke jaringan Binance Smart Chain-nya teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah masuk webnya. Dan sekarang kita claim teman-teman ya. Tinggal klik claim airdrop ini. Dan kita diarahkan ke sini teman-teman. Oke, setelah kita masuk ke sini. Setelah kita masuk ke sini, kita klik di sini bagian claim ala ya. Nah, di sini kita klik claim ala. Nah, kita akan langsung dihubungkan ke wallet kita, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita klik connect saja. Nah, kita akan dihubungkan ke smart contract call. Nah, di sini teman-teman harus menyediakan dana sebesar 22.000, teman-teman, ya, untuk BNB kalian. Nah, di sini tokennya dihargai 18.000, biayanya 4.000. Dan jika teman-teman setuju, klik saja approve. Dan jika tidak, diabaikan, teman-teman, ya. Semua kembali ke diri masing-masing. Jika dirasa bermanfaat untuk token ini ke depannya, klik saja approve dan jika tidak diabaikan teman-teman ya. Oke, saya coba klik approve saja. Nah, di sini kita sudah mengklaim teman-teman ya, dan sekarang kita tunjukkan untuk tokennya di depan. Kita cari smart contract-nya pada bagian sini. Nah, kita copy saja teman-teman. Oke,
Jadi kita klik salin dan kita klik close di webnya ini, kita ke wallet pojok kiri bawah. Oke, sekarang kita buka bagian sini. Oke, kita klik tempel saja. Nah, sini klik add custom token itu ada tengah-tengah. Dan jangan lupa untuk kalian ubah jaringan Ethereum ini ke jaringan Binance Smart Chain. Oke, setelah itu klik paste di bawahnya. Dan secara langsung akan ada NIM-nya Apex Legend Art, itu singkatannya ALA. Simbolnya ALA, desimalnya 18. Nah, setelah itu klik done ya. Oke. Nah, kita menemukan 10 alarmnya, di mana untuk token ini menurut saya sangat bagus untuk teman-teman, karena kenapa di sini supply-nya sedikit dan juga untuk game-nya. Tentunya orang banyak suka main game dan semakin hari semakin langka token itu akan semakin mahal harganya. Dan sekali lagi di sini teman-teman gunakan riset mandiri kalian karena pengelola keuangan adalah kalian sendiri. Oke. Seperti itu kalau saya rasa di sini bagus sih teman-teman. Dan sekarang kita mencari rujukannya ya. Dan teman-teman tinggal klik receipt. Oke, setelah itu klik copy. Dan sekarang kita kembali dan klik di dApps. Oke, setelah itu teman-teman buka kembali untuk webnya. Dan sekarang kita tempelkan di sini. Nah, enter your BAP address. Tempel. Nah, teman-teman sudah mengcopy alamat BSD kalian atau BP20 kalian. Dan sekarang kita klik get referral link. Oke, di sini kita sudah mendapatkan tautan rujukannya. Dan selanjutnya kita copy di sebelah kirinya. Ada tulisan copy. Teman tinggal klik copy dan bagikan ke sosial media kalian. Dan begitu teman kalian mengklaimnya, teman akan mendapatkan 45% BNB dari jumlah teman kalian yang klaim. Dan 100% dapatkan token ALA. Nah, seperti itu teman ya. Oke, mungkin itu saja yang tutorial kali ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya teman-teman sekali lagi disclaimer on dan yo. Bye-bye.